Siang guys, saya berada di Jalan Raya Lamongan, tepatnya di warung Puyam ini yang kita lagi istirahat. Assalamualaikum. Bu, betul bu, kabar ibu? Nah ini bagi masyarakat yang ingin masakan Puyam, silakan merapat di Jalan Raya Lamongan. Nah ini banyak sekali masakannya. Nah ini banyak sekali. Ada sayur bening, ada nah ini oke. Banyak sekali masakannya. Mana? Boleh bu. Bu, kasih jangan bening bu. Bening guys. Tadi jam berapa buka? Jam 8. Menunya guys, jumbo ini, oke? Kasih jam. Kita akan coba rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur bening ini. Sayur bening apa ini, Bu? Sayur dadar. Hah? Sayur dadar. Oh ya. Sayur dadar. Alhamdulillah. Nikmat, guys. Oke, silakan melapat nanti. Sampai jumpa lagi guys, laporan kami dari reporter lokal di Batam News dari Pulau Dewata. Mudah-mudahan Bali bangkit lagi perekonomian, saat ini banyak kolaps semua para pengusaha dan pedagangnya. Mudah-mudahan dengan adanya dibuka bandara internasional bisa bangkit lagi perekonomian. Oke, harapan kami, sampai jumpa lagi dari reporter lokal di Batam News. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.